Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, akun YouTube Tabulampat Wonogiri Official. Baik teman-teman, di video kali ini saya singkat ya. Saya akan memperbanyak tanaman tin. Bagi teman-teman yang beli bibit tin, misalnya pengen memperbanyak, hanya beli satu, setelah itu kita perbanyak bibitnya, kita cangkok, hasil akan menghasilkan bibit yang banyak. Jadi tidak perlu kita beli bibitnya terlalu banyak, kita cukup beli satu. Setelah kita beli satu, kita lakukan percangkokan. Kita langsung saja kita cangkok. Berhubung ini yang video saya sendiri, ini saya jeda ya teman-teman. Di sini kita kupas dulu, kita kerik. Setelah kita kerik nanti kita oleskan bawang merah. Setelah itu kita ikat pakai media cangkok ini, sekam sama tanah. Sekamnya sudah lapuk ya, jangan yang sekam mentah. Setelah itu kita ikat. Saya jeda, kita kupas dahulu. Setelah kita kupas, kita kerik. Kita kerik, kita olesin bawang merah. Kita olesin bawang merah. Setelah itu kita ikat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita cangkok. Mohon maaf, ini yang video saya sendiri, yang bikin saya sendiri, jadi tidak bisa full. Saran saya, jika teman-teman beli bibit tin itu jangan banyak-banyak, beli satu saja seperti ini. Kalau sudah mencabang, kita kembangkan, kita cangkok. Alhasil akan banyak, memperbanyak bibit tin. Lebih irit, beli satu, kita kembangkan. Oke, terima kasih.